ajma'in. Amma ba'd. Sidang jamaah Masjid Al-Ittifaq yang saya muliakan, alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabangka naifuang Allah Ta'ala, si mata mawirik kisiagi ikana papinya menah. Sehingga angkasiki hadiri rilalanna iya masih kita pegau isyage ega nafak kasiwiang. Mudah-mudahan iya rofak kasiwiang angkeri pegau natarima madicing ifuang Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Makutufarun, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan iya rusalawat tak mancaji sabai nasabariwi nabita nawiriki mati safaatna nawiriki mati fatulun nariyasuri munrinna puang Allahu Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masih mengakmu amin nah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ittifaq yang saya muliakan, agak kareba Bapak Ibu madisi-disi muki Ibu disi-disi muki Bapak. Alhamdulillah. Sebelum upat teru iye bicara kue, loka jolo tenaiki Bapak Ibu. Pura nikga mas sempajang wik kesisa burakanna palawanganna magaribin Aisyah Bapak Ibu. Depanengkah? Pada muki. Namun ya deto penengkah. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, iye wennie nasabah engka tahadire ki iye acara, engka tahadire ki iye kegiatan tak safari sholat berjamaah, dilanjutkan dengan pembacaan surah Yasin dan mendengarkan tasya atau ceramah. Majapunna puang Allahu Ta'ala nawireki apala pada nareko angka kipegau isi sakburakana sampaja sunnah. Subhanallah. Pamasena puang Allahu Ta'ala lori idik. Mudah-mudahan Bapak Ibu kegiatan-kegiatan kita ini seperti ini. Bukan cuma hari ini. Bukan cuma malam ini, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut. Artinya apa Bapak Ibu? Utamanya ya ibu-ibu ya, Pak Angkat di majalis taklim nak ke Budi? Angkat di majalis taklim agak senang. Al-Ittifaq. Baja sangat dia Bapak Ibu. Iya majalis taklim tak bu, narik komelo si maringkali ngeceramah. Tuk dibawa ni mak bajunyi ke yolota pacar sama manang. Ya koma dodo sisa dingero tepeta. Melo si maringkali nga carama. Tatalipungi bawa ni salah sedina. Atau misalnya hubungi misalnya pengurus masjid nasang. Ku imang tok biras kiki ir mak bajonyi musik dimi apa iye je tu Bapak Ibu ya sang tepe iye ro tepe erilalan na ati tak minri nonoi iye ro tepe kada penuh casna kada medodong kada lobe
ye berai HP, iye ro HP wena kenari kopan nui casna, sama na toli meloki pesai, cede-cede i pesasi, de penatu nani pesasi, api nare kolo bi madodo ngi casna, mitau ki pesai makar capu aman i casna neng katau matalipung. Makotoni ro tepe Bapak Ibu. Iare ko pure icas, pure marengkalinga dakwah Islamia ceramah samanne samanga ki pigok pakasiwiang. Nei amuan are ko madoro dodo nyero tepe lobe iero tepe. Namoni Selasa-Selasa cedek mi makutu tokki pigok i pakasiwiang. Olehnya itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa berlanjut, bisa konsisten, dengan begitu kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ittifaq yang saya muliakan, iyero rilalenna idi watakaleta, angka dua unsur, yang pertama, ada namanya unsur jasmani, ada namanya unsur rohani, jasmani dan aji rohani. Engke gayas aji rohani, itu gagal. Unsur jasmani dan rohani. Iye unsur jasmani dan rohani perlu mana ngipandre Bapak Ibu. Semuanya membutuhkan makanan. Iyero andrena tubuh kasarata yare gajasmanita nuleri samanan ni bahkan makokwe angka koyolota angka roti angka teh kota iyero andrena jasmanita misalnya bale bale bolo bale cella sabanule pale pajaleh kue papa nih kampo bale kampo lotang manike atau manike midupa Bapak? Hah? Gagak. Iye mana ro Bapak Ibu? Andrena jasmanita, andrena landro aleta. Kemudian iye ro italae unsur rohani para lutoi ipanre. Agana iye ro andrena unsur rohanita Bapak Ibu. Misalnya mengaji kepada nidendre ipigoe, kita membaca surah Yasin, kita mendengarkan tasyiah, mendengarkan ceramah, itulah makanan-makanan unsur rohani. Biasa tuh yang kalinga makada siraman rohani, yakko isirami yero rohani itu akan menumbuhkan semangat segar dalam diri kita. Pada matoi nareko iye rolan roale tak tubuh kasarata disiram siraman jasmani kege biasa ipi kok ya sengiri siraman jasmani aku kamarak mandi iye ro nareko pura kicam me Bapak Ibu pasti segar kidi menyamang isek ding. Makotoni rayero rohanita butuh siraman supaya segari. Ibu. Ibu. Tak coba nih gare dek tacam misi minggu. Dek neng ke isiram yero landro ale tak tubuh kasarata. Kira-kira maga pape nak ditak. Maka pang. Nule de namelo madepi Bapak eh. Karena kita tidak pernah menyiram. Tidak segar. Olehnya itu Bapak Ibu. Kita harus menyiram. Dengan istilah yang namanya siraman rohani. Dengan mendengarkan ceramah-ceramah. Aja tak bosa meringkalinga pengaja Bapak Ibu. Aja tak cau maring kalinga talai pacarama Bapak Ibu. Nasabak narik kocau ni
Dekna tante tarima italai pengaja majapunna angkan itu fuang Allahu Ta'ala na goncing iro atita. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ittifaq yang saya muliakan. Satu tadi siapa? Hah? Napa kami lo tamai ceramah aku ya? 5 menit. Napa aku kami lo tamai ceramah aku? Napa pengantar nero nangis? Taruh nih gitu naruh balik. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ittifaq yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cuma sebagai perkenalan Bapak Ibu. Artinya mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa berlanjut. Artinya mudah-mudahan pertemuan-pertemuan selanjutnya atau bulan depan ya bisa kita panggil lagi untuk mendengarkan yang namanya siraman-siraman rohani supaya engke si mata ieru semangat ki pigo italai pakasiwiang supaya engke ieru tapeta si mata baru ibu di aja ne remajalis talim itu lier bawa jue pikiri ki cede-cede iselesi baru sih cede-cede mita si modele baru Pak Makro ita meledek toko kampung eh. Dek to Pak di. Ba. Jadi mato. Pada-pada moi. Artinya Bapak Ibu. Iye rota peta para lutai si mata itambai. Aja na iye roba wajum majalis tali tuli tambai. Iye rota peta itambai dengan adanya kegiatan-kegiatan begini. Si mata angka ki manguli. Maka melo si ki maringkali ngeceramah. Yo bimana sih roden re majalis talim me? Ia mi biasa nama roa majalis talim me ya. Kau misalnya engka acara-acara sana kau telah masih gie melo ni pengajian, magi na capu majalis talim na. Itulah yang menjadi nasihat buat kita Bapak Ibu untuk senantiasa menambah keimanan kita dengan segala sesuatu menambah keimanan kita. Supaya angka cimata, angka ki maringkali ngepangaja, angka ki maringkali ngecarama. Mudah-mudahan dengan begitu, angka puang Allah Ta'ala napanunurang italai baraka. Angka puang Allah Ta'ala namasaiki nailolong italai sa'idupi dunia wa sa'idupi akhirat. Kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Mulai makoniala sebagai palisa waktu, mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wasa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.